Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Asisten Daerah 1 Karawang menyerahkan uang bonus kepada para atlet Pekan Olahraga Pemda atau Porpemda di 4 cabang olahraga. 4 cabang olahraga itu diantaranya gerak jalan, golf, dan catur. Dalam mendukung sukses prestasi ini, Asisten Daerah 1 Samsuri bilang kalau Pemkab Karawang sudah mengoptimalkan beberapa sarana dan prasarana olahraga, termasuk perhatian untuk para atlet dalam bentuk program insentif. Hari ini kita ya untuk para atlet Porkemkab yang berprestasi ya, diantaranya ada yang tadi mendapat medali perak berat jalan putri gitu ya, kemudian catur beregu, perunggu dan golap ya juga dapat perunggu. Nah, ini tentunya semacam apresiasi kita ya terhadap prestasi mereka ya, kita bangga terhadap hasil mereka yang meskipun belum maksimal ya, karena ternyata daerah-daerah lain ya mungkin saja ya, kita sudah bagus tapi daerah-daerah lain mempersiapkan diri lebih bagus ya, mungkin seperti itu ya. Tidak ada penurunan prestasi sebetulnya, hanya mungkin persaingan lebih ketat, dan harapan kita di masa yang akan datang tentunya kita harus lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi, jauh-jauh hari kita bisa kita kasih Pak. Perjuangan kita dapat apresiasi dari pemerintah daerah, khususnya sehingga untuk kegiatan seperti ini dapat memotivasi khususnya PNS-PNS yang lainnya. Di cabang olahraga apa Pak? Saya kebetulan di cabang olahraga futsal, dan ini prestasi yang kedua kali mendapatkan medali. Dan syukur, mudah-mudahan dengan perhatian tadi dari pemerintah daerah, insya Allah tahun depan lebih ditingkatkan lagi prestasi kami. Untuk atlet peraih medali emas cabur perorangan diberikan bonus sebesar 5 juta rupiah dan cabur beregu mendapatkan uang bonus 4.500.000 rupiah. Maimunah, Badar TV Karawang.